Hi everyone, I'm Vesven. Thank you very much for watching this video. Selama ini kita kalau bahas itu selalu saham yang cuan dan yang akan cuan gitu ya. Tetapi sebetulnya ada kebutuhan. Nah, saya tahu bahwa beberapa teman-teman mungkin ada dalam posisi nyangkut. Atau ada teman-teman yang pengen itu bottom fishing. Bottom fishing sih okay, bagus. Cuman kalau Anda nggak ngerti analisanya itu bahaya karena ikannya bisa jadi lagi ngumpet di batu. Bukannya naik malah tambah melesek kan gitu ya. Nah ada tujuh saham yang nyungsep itu jangan diambil dulu. Itu yang mau kita bahas kali ini. Namun sebelumnya saya pengen ingetin kalau teman-teman pengen belajar mampu analisa mandiri silahkan chat ke saya di Telegram @vesven. Saya akan dampingin Anda sampai dengan mampu analisa mandiri dan trading mandiri tanpa ada batasan waktu. Nah teman-teman kalau kita bicara trading, kemudian Anda berhasil suatu hari, tentunya Anda akan bisa menikmati kalau Anda sehat. Nah, ini ada informasi tentang program kesehatan TWS. Program ini adalah sebetulnya untuk beresin lemak visceral. Lemak visceral itu apa? Kalau Anda punya masalah metabolisme, misalkan seperti sakit jantung, kemudian hipertensi, kolesterolnya tinggi, atau bubuk Anda itu ngoro, itu sebetulnya karena lemak visceral. Nah, kalau Anda sekali kena masalah metabolisme, itu nggak akan bisa sih sebetulnya Anda sembuh. Karena Anda akan konsumsi obat itu sampai akhir. Nah, program ini itu adalah program yang bisa berikan solusi dengan bereskan dari sumbernya, yaitu lemak visceralmu dihabiskan. Nah, kalau contohnya adalah seperti ini. Ini adalah dokter dari Kupang gitu ya. Kalau Anda bisa lihat dari kiri dengan bentuk badan yang seperti emak-emak gitu. Seperti tante-tante. Dan dalam 90 hari itu bisa jadi hoti gitu ya. Jadi anak mahasiswa kali. Nah, dia bisa loss 17 kilo lebih gitu ya. Fat loss-nya juga di 12 kilo. Program ini cukup menarik karena bisa berikan Anda juga freedom finansial. Selain sehat, Anda bisa freedom finansial karena ada bisnisnya. Dan tentunya dengan pola kerja yang ada, itu bisa freedom time for family. Itu sama dengan tujuan kalau Anda trading, karena biasanya Anda trading adalah tujuannya untuk freedom financial. Kalau Anda tertarik, Anda bisa chat ke saya di Vesven. Ada informasi lain buat teman-teman yang ada di Jakarta, Anda bisa ikut offline training yang dibuat oleh pakar garis, Om Fred gitu ya. Dan juga ada Om Yusa yang jagoan tentang price time, atau juga tapi reading, itu jagoannya Om Yusa. Nah, Anda bisa ikut sebetulnya kalau digabungkan ini cukup menarik. Oke, kita akan coba bahas ada 7 saham yang jangan diambil dulu, kecuali Anda udah masuk ya, ya sudah diikutin kan gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu satu adalah Waskita. BSKT kalau Anda lihat memang kelihatannya baru naik dalam satu hari ini. Tetapi kalaupun dia bergerak naik itu maxnya akan sampai kira-kira di 422. Anda hati-hati kalau udah posisi begini ya Anda bisa hope sih. Tetapi ujung-ujungnya bisa hopeless. Kenapa? Kalau Anda lihat pas kita ini kalau secara mingguan. Posisi weekly-nya itu masih drop lagi. Harusnya dia kuat. Kalau minggu kemarin dia mampu lewat atau bertahan di titik 472 itu oke. Tapi kalau udah drop begini teman-teman, itu cenderung hanya technical rebound, kemudian biasanya sih akan drop lagi. Yang saya selalu bilang, Anda bisa taruh hopes, tetapi ujung-ujungnya adalah hopeless. Nah, hati-hati di sini. Kalau Anda belum masuk, ya sebaiknya jangan masuk. Pilih aja saham yang lain. Tapi kalau Anda udah di dalam gimana? Ya kalau Anda mau average down, lakukan pada saat dia naik dan cepat-cepat aja Anda keluar dulu. Kecuali dia betul-betul naik. Kalau enggak, ini akan cenderung masih akan drop. Dan kalau Anda lihat secara bulanan, ya udah jelas bulannya masih drop. Dan apalagi nanti kalau dia sampai tembus support 342, itu pasti akan lebih dalam lagi. Jadi sebaiknya sih jangan Anda ambil untuk Waskita ini. Kemudian ada lagi WinS. Saya sering lihat di Alger banyak teman-teman yang ambil WinS. Kita coba lihat ya.
Posisinya WinS itu masih bergerak turun secara harian. Memang ini dalam rentang bertahan gitu ya di EMA 50, tetapi Anda hati-hati. Kalau dia tembus lagi sekali lagi, itu akan dropnya lebih jauh. Anda bisa lihatnya dari sisi mana? Itu dari sisi weekly. Posisinya WinS itu masih bertahan di middle Bollinger weekly. Kenapa? Karena 2 minggu bergerak naik, kemudian 3 minggu drop. Kalau pola seperti ini, cenderungnya dia masih akan drop lagi. Paling tidak ada di sini untuk narik EMA-nya ke atas. Tetapi weekly-nya Anda hati-hati. Karena MACD-nya makin turun. Artinya dalam 1 minggu, 2 minggu itu bisa jadi turun dulu. Kemudian sideways untuk nunggu EMA 50-nya ke atas. Kalau Anda posisinya udah masuk gimana? Ya, Anda tunggu kalau mau average down. Lakukan pada saat dia bergerak naik, terutama weekly-nya naik. Karena kalau Anda lihat bulanan, bulanannya sih memang kelihatannya masih oke. Tapi kalau posisinya seperti ini, berarti cenderung Desember itu gagal. Kalaupun dia akan drop, dia harus buat ekor dulu. Dan kalau nanti dia bergerak naik tidak sampai 4,46 sampai akhir Desember, itu cenderung akan drop lebih jauh lagi. Harapannya ada untuk wins ini, untuk naik, tetapi bukan dalam rentang seminggu. Itu yang Anda mesti paham sih. Oke. Okay. Kemudian ada lagi kios. Ini juga saya sering lihat di Alger gitu ya. Ada teman-teman yang ngambilin terus kios. Makanya yuk kita coba lihat. Kios itu posisinya seperti apa. Kios secara weekly. Ini saya ingetin. MACD-nya baru bergerak turun. Kalau seperti ini cenderung dia akan bergerak ke 280 dulu. Dan hati-hati teman-teman kalau dia sampai drop di bawah 218. Udah deh. Anda jangan terlalu banyak hope karena ujung-ujungnya adalah hopeless. Kalau lihat posisi hariannya, sama aja. Sebetulnya hariannya dia coba bergerak naik dan ini sempat gagal. Cenderung kalau pola seperti ini, itu akan masih turun lagi. Pola-polanya akan sama dan posisi MACD-nya itu sebetulnya masih bearish. Jadi kalau Anda maksa diri di sini, ya Anda siap-siap bahwa dia akan lebih drop lagi. Karena ini sebetulnya sudah posisi penurunan. Kalaupun drop lagi akan di mana? Kira-kira 316. Dan terparah bisa sampai ke 272. Lebih parah lagi bisa possible sih kalau harus turun ke 224. Apakah kejadian atau enggak secara harian bisa dilihat nantinya. Tetapi kalau konteks mingguan, ini yang saya bilang dalam rentang seminggu, bisa jadi ke 256, kemudian rentang 2 minggu ke 210 dan bisa drop lebih jauh lagi. Kenapa? Karena dia udah nembus EMA 50 dan belum kuat balik posisinya. Oke, okay, buat teman-teman yang masih ada di sini hati-hati. Kemudian kita lihat Raja. Raja itu seingat saya masih posisi sempat koreksi wajar. Nah, kita lihat secara mingguannya. Kalaupun dia drop lagi, itu akan ada di level 905. Kalau dia drop dalam rentang 2 minggu, bisa jadi dia akan dropin di 860. Dan paling jauh lagi, itu bukan nggak mungkin, dia akan bergerak ke 730, itu dalam banget loh. Nah, kalau secara hariannya juga Anda posisinya, lihat, dia berusaha lewatin MA50 tapi nggak kuat. Kalaupun dia bergerak-gerak naik, nanti paling hanya di level 1030 atau 1030. Tetapi kalau pola seperti ini, cenderungnya sih masih akan drop lagi karena EMA-nya, sorry, upper Bollinger-nya masih terlalu jauh. Dan ini adalah posisi koreksi yang cukup dalam sebetulnya. Dia mau dinaikkan tetapi nggak kuat. Anda mesti hati-hati di sini. Kalau posisinya nyangkut ya, kalau Anda TK sih cut loss dulu, keluar dulu, baru nanti kalau naik ya Anda masuk lagi. Tapi kalau terus-terusan ya Anda bisa lebih dalam. Dan sekali dia drop 905 yang saya sampaikan tadi, itu akan drop lebih jauh lagi. Oke, kemudian kita lihat WIRG. Itu juga sama, saya perhatikan ada di Alger beberapa teman itu sering ambilin gitu ya. Mau dilihat 2-3 kali ya sama aja sih sebetulnya. WIR Asia ini posisinya adalah baru akan bergerak naik, tetapi ini masih technical rebound. Once dia besok Senin itu nggak kuat lewatin 192, cenderungnya masih akan turun. Ingat teman-teman ini posisinya adalah bearish secara harian, dan posisi baliknya itu belum confirm. Jadi kalau Anda maksa, itu cukup berbahaya sebetulnya. Karena biasanya polanya ditarik naik, kemudian turun lagi.
Nah, itu kalau untuk ngecek, Anda bisa cek secara weekly-nya. Anda bisa perhatikan memang dia masih cenderung drop dan belum ada tanda-tanda untuk balik naik. Kalau besok opening kemudian nggak kuat lewatin middle Bollinger dalam rentang seminggu, Anda bersiap-siap deh, dia akan lebih jatuh lagi. Kira-kira ya kasusnya kayak si Kuto gitu ya. Oke, kemudian kita lihat yang agak menarik sebetulnya Jasa Marga. Memang ini perusahaan yang cukup besar dan secara saham juga oke. Tetapi Anda perhatikan secara weekly-nya ini kayak was kita tadi. Posisinya lagi drop, kemudian Anda perhatikan tuh MACD-nya. Lagi drop-dropnya. Artinya kalaupun balik, itu posisinya adalah balik misalnya technical rebound. Anda mesti hati-hati di sini. Posisi middle-nya masih turun. EMA 50 weekly-nya masih turun. Kalaupun berusaha balik, itu sebenarnya kadang biasanya nggak kuat. Ada peluang balik nggak? Ya ada. Paling balik-balik sampai di sini dulu. 3.100 bisa jadi dia akan drop lagi. So, kalau Anda masih pegang dan nggak berani lepas ya bersabar aja. Pada saat naik baru Anda lakukan average down. Okay. Kemudian yang terakhir yang saya sempat lihat dari 7 saham ini adalah IBPC. IPPE maksud saya, oke. Ini sih secara harian kelihatannya lagi naik. Tetapi ingat kalau Senin nggak bisa kuat lewat 199, cenderungnya turun. Maka Anda mesti cek secara mingguannya dulu, arah mingguannya itu kemana. Kalau lihat arah mingguannya, memang dia cenderung bertahan. Dan ini saham baru. Bukan nggak mungkin dia akan drop lagi ke arah 151. Nah, kalau posisinya masih seperti ini, sebaiknya Anda tunggu dulu, biar secara weekly itu betul-betul berada di atas EMA, berada di MA 9 atau berada di middle Bollinger. Karena kalau Anda seperti ini, itu resikonya adalah kalau minggu depan atau Senin, Selasa, Rabu itu nggak kuat lewatin ini, cenderung akan drop lagi. Dan kalau dia tembus di 153 ke bawah, itu pasti akan turun lagi. So, ini 7 saham yang Anda bisa perhatikan untuk tidak ambil dulu sebaiknya. Tapi kalau Anda maksa ya nggak apa-apa, karena ini duit-duit Anda sendiri. Tapi saya pengen ingetin bahwa dalam situasi bearish, kalau Anda lakukan itu hope, cenderung sih akan hopeless. Thank you very much for watching this video.